Sebenarnya isu aktual baru tadi malam kita terima, di mana ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena yang punya otoritas terkait dengan ini. Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pemerintah Arab Saudi itu mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Saudi atau mukimin untuk menunaikan ibadah umroh mulai 4 Oktober 2020. Ini dibatasi 30% saja. Kapas karena 30% dari kapasitas Masjidil Haram. Lalu yang kedua, mengizinkan ibadah umroh dan sholat di Masjidil Haram bagi WNI Saudi dan mukimin 18 Oktober ini sebanyak 75% kapasitas di Masjidil Haram. Artinya 15.000 jamaah umroh per hari dan 40.000 jamaah sholat maktubah per hari. Itu 75%, ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga sudah mulai menampung dari negara lain, yakni mengizinkan ibadah umroh dan sholat bagi warga negara Saudi, mukimin dan orang dari luar negeri Saudi per 1 November 2020. Tapi ada catatannya dua. Satu, sambil menunggu pandemi COVID-19. Ini catatannya. Catatan yang kedua adalah Kementerian Kesehatan akan merilis, jadi tidak semua negara nanti akan boleh, tetapi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi Kementerian Kesehatan Arab Saudi akan merilis daftar negara dari luar kerajaan Arab Saudi yang diizinkan masuk atau memberangkatkan jemaah umroh. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini melalui teman kita yang di Saudi ku dan juga melalui jalur diplomasi untuk bisa memasukkan Indonesia ini dalam daftar yang boleh memberangkatkan umroh. Jika tidak ya artinya ya masih tertutup untuk berangkat umroh. Jadi ini catatan dua Pak Ketua. Yang pertama itu tadi menunggu pandemi COVID. Yang kedua adalah menunggu rilis Kementerian Kesehatan negara mana yang akan diperbolehkan menunaikan ibadah umroh. Sehingga ini diharapkan 1 November memang 100%. Jadi untuk umroh ada 20.000 jamaah, untuk yang sholat berjamaah di Masjidil Haram itu 60.000 per hari dalam hal ini.